Tentang khasiat kunyit. Kunyit merupakan bahan semula jadi yang semakin popular sekarang ni. Kalau kita tengok di farmasi, ya, di mana-mana pun akan ada kunyit. Nama saintifik dia adalah turmeric. Kunyit ni bahasa saintifiknya dinamakan curcumin. Curcumin merupakan bahan aktif dalam kunyit yang dikenal pasti sebagai anti-cancer dan boleh memanjangkan jangka hayat seseorang. Okay, maknanya dia mengelakkan penyakit lah, boleh memberikan umur dan kekuatan kepada kesihatan manusia. Jadi amalan makan kunyit ni dah lama kan dibuat. Maknanya sejak zaman nyaruh nenek saya lagi, memang kunyit ni digunakan untuk buat rawatan jerawat lah. Saya ingat kuning-kuning tangan, tempek dekat muka kan, dan buat ulam, minum air kunyit untuk tambah darah dan sebagainya lah. Jadi hari ni khasiat kunyit ni dah diakui oleh pakar-pakar perubatan seluruh dunia. Kunyit dia telah diekstrak dan masuk dalam kapsul, dan kalau kita pergi ke farmasi memang kita akan nampak. Sini saya nak share teknik untuk membuat air kunyit yang sedap dan segar untuk diminum. Okey, so untuk membuat air kunyit yang sihat dan segar, kita akan ambilkan kunyit tu. Okey, anggaran dia lebih kurang dalam 200 gram. 200 gram kunyit kita ambil dan kita gunakan sudu untuk menanggalkan kulit dia, dan kita blender. 3 sudu besar asam jawa masukkan dan dimasak dengan kunyit tu tadi. InsyaAllah memasak dia tidak akan menghilangkan zat dia. Okey, sebab memang wajar untuk kita masak, sebab kunyit ni adalah hidup dalam tanah kan. Jadi duduk dalam tanah, dalam tanah tu akan banyak bakteria dan sebagainya. Jadi kebersihan kena dijaga, dan dengan memasak tidak akan mengganggu khasiat kunyit ni, tak ada masalah. Masak dia dengan asam jawa tu, 3 sudu asam jawa, dan lepas tu bila dah sejuk, campurkan dengan 3 sudu madu. Okey, dan dah siap sedia dah untuk diminum. Yang kita buat ni sebagai parti dia, dan kita boleh simpan dalam peti ais, dan kalau nak minum tu kita bancuh sikit-sikit sebagai cordial. Saya selalu buat macam tu kat rumah. So itulah tips ya bagi mereka yang ingin menggunakan kunyit untuk kesihatan.